Hai, assalamualaikum. Nama aku Hora and welcome back to my YouTube channel. So, kepada yang baru pertama kali sampai ke channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni terlebih dahulu. Tak terlambat juga untuk aku ucapkan sekali lagi selamat menyambut Hari Raya. So, kepada yang pulang ke kampung halaman, pandu kereta berhati-hati. Dan kepada yang sudah kembali kepada kehidupan seharian, selamat bekerja. So, untuk konten kali ini, aku akan ulas set Batwing daripada movie The Flash keluaran Spin Master. Produk ni sebenarnya dah lama dilancarkan, lebih kurang beberapa bulan lepas, tapi disebabkan benda ni aku minta tolong member aku. So, terima kasih diucapkan kepada kawan aku, Butet, kerana tolong secure barang ni sebab benda ni time tu agak delay sikit shipment dia ke Penang sebab benda ni boleh dapati di cawangan-cawangan Toys R Us disebabkan kedai-kedai mainan tak bawa masuk sebab seperti yang kita tahu, produk Spin Master ni agak sukar nak dapatkan di Malaysia. So, kalau korang cari hobby shop dekat Malaysia ni pun susah. Memang nak kena bawa masuk. Sebab Spin Master ni memang banyak target dia adalah retailer-retailer. So, kalau kat luar negara tak ada masalah tapi kat Malaysia ni ada problem. Kalau dia orang bawa masuk, ada. Kalau tak ada, memang nak kena dapatkan daripada luar negara. Sebenarnya dalam Wave ni juga kita ada Pet Mobile. Tapi tak tahulah Pet Mobile tu macam mana. Sebab aku tak tahu Toys R Us akan bawa masuk ataupun tak. So far daripada wave yang pertama ni, kita hanya ada Batwing dan kita ada 4 inch figure daripada Spin Master. So wave yang kedua, kita tak tahu macam mana plan TRU untuk bawa masuk toy line daripada Spin Master ni. Untuk siri Batman juga, kita ada keluaran daripada McFarlane Toys selain daripada Spin Master tu sendiri, yang mana McFarlane Toys ni lebih menumpu kepada 4 inci. Untuk Spin Master juga ada mengeluarkan produk untuk 6 inci punya Batwing, tapi ianya agak kosong sedikit. So, pengumpul-pengumpul produk Batman lebih banyak fokus kepada pembelian daripada keluaran McFarlane. Selagi jom kita ulas terlebih dahulu dia punya packaging untuk Batwing ni. So, kalau kita boleh tengok kat sini, dia ada tulis DC kat atas ni. Lepas tu dia ada tulis nama toy line ni, iaitu Ultimate Batwing, The Flash and Batman. So kat situ ada logo The Flash untuk movie terbarunya. And then dekat belakang ni dia ada tunjuk lah. Dari situ dia ada gimmick untuk opening outfit. And then dia ada The Flash. Lepas tu ada Batman tu sendiri dekat tu. So tanpa melengah masa lagi, jom kita nyah kotak dulu. Untuk set ni, dia datang dengan dua figura. Satunya adalah Flash. Sebab dalam wave ni, kalau yang separate tu, dia datang dengan dua jenis Flash, iaitu Young Flash dan juga Flash biasa. So yang ni Flash yang biasa tu lah, bukan yang Young Flash. So aku tak tahu mana satu yang Derek Allen tu. So kita tunggu je lah movie dia keluar nanti. So movie ni dia datang dengan 5 point articulation. So kalau boleh tengok kat sini, bahagian kepala kita ada lebih kurang macam ball joint, tapi dia hanya boleh berpusing kiri dan kanan. Lepas tu kat bahu dia ada swivel hinge, dekat siku dia ada swivel hinge juga. Cuma dekat bahagian wrist ni dia tak ada. Dekat bahagian hips, abdomen, pinggang semua tak ada, kecuali dekat bahagian tepi ni. Apa orang panggil ni hips lah. Waist dia tak ada. So yang ni dia ada ball joint tapi limited dekat belakang ni. Dekat dia punya tight dia tu ada swivel. Itu kelebihan Spin Master. Sama juga artikulasi dia macam toy line The Batman, kalau siapa yang pernah beli. Dekat bahagian lutut juga dia ada swivel hinge. Dekat bahagian ankle tak ada. So warna dia, dia datang dengan warna maroon. And then kemasan emas sedikit. So untuk saiz yang macam ni, artikulasi dia agak menarik jugalah untuk keluaran Spin Master. Head sculpt dia pun nampak
lebih better daripada Thailand yang sebelum ni, sebab walaupun kalau nak compare dengan Thailand The Batman, dia punya scalp untuk kepala tu nampak lebih katu sikit kalau nak dibandingkan dengan yang ni. Okay, selain itu juga dia datang dengan figura Batman daripada siri movie 1989 yang dilakonkan oleh Michael Keaton. Cuma aku perasan suit ni sebenarnya diberi penambahbaikan untuk filem yang terbaru ni, sebab kalau nak dibandingkan dengan yang lama tu, dia punya mantel dia cover sampai depan, tapi yang ni tak. Kalau boleh tengok kat situ, dia punya headscarf dia pun nampak better, dan dia bagi dia punya tinggi ni lagi tinggi. So sama macam untuk filem 1989 tu. In terms dia punya emblem Batman pun lebih kurang sama. Cuma aku rasa suit dia diberi berbeza. Sama juga macam The Flash, dari segi artikulasi bahagian kepala dia tu, nah, ada lebih kurang macam ball joint, tapi hanya boleh pusing kiri kanan 180 darjah. Lepas tu bahagian bahu dan siku, swivel hinge, abdomen tak ada. Dan bahagian hips ni dia ada ball joint, tapi ke depan dan ke belakang dengan pergerakan yang agak limited. Lepas tu dia ada swivel hinge dekat bahagian peha. And then dia ada swivel hinge, dia ada swivel joint dekat bahagian lutut. Buku lali tak ada. So dari segi headscarf, yang ni nampak menarik juga kalau nak dibandingkan dengan The Batman punya figure. Dia punya kemasan tu lagi nampak lebih ke Batman. Dia juga datang dengan mantel berfabrik yang menarik, sebab benda tu perlu untuk kita letak dalam dia punya Batwing. Batwing dia pula, aku rasa dia guna mold yang berbeza kalau nak dibandingkan dengan filem tahun 1989 tu. Sebab kalau tengok kat sini, kat depan ni pun dia ada benda lain, and then dia nampak lebih curvy. Okey, kelebaran dia lebih kurang 2 kaki dan panjang dia mungkin 1.5 kaki. Lebih kurang macam itulah dia punya ukuran. Dari segi binaan material dia seakan-akan ABS. Dia ada finishing matte kat sini. Semua ni tak ada gimmick, just lebih kepada rekaan semata-mata. Yang ni adalah bahagian bawah dia. So kipas tu semua hanyalah gimmick, tak ada apa-apa mekanisme yang berfungsi selain daripada dia punya landing gear dia ni. Dia ada 3 landing gear dia. Landing gear dia 3, tapi landing gear dia tu roda dia tak berpusing, memang one piece. Yang best tu landing gear ni dia ada lock. So bila ada lock tu dia tak adalah, dia tak secure. And then bukaan landing gear ni aku perasan yang dua belakang yang support dia punya wing tu lebih ke belakang, dan bahagian cockpit depan ni dia ke depan. So itu in terms of dia punya stability. So dia juga datang dengan gimmick opening cockpit yang mana boleh dibuka. Yang ni dia warna translucent tapi macam hitam sedikit lah. So dia bukan betul-betul lut sinar. So untuk bahagian kopi dia agak hollow, tak ada sebarang perincian yang dibuat. Tiada sebarang meter ataupun gauge controller yang kelihatan. Cuma hanya ada seat untuk Batman tu duduk. So Batwing ni hanya dapat memuatkan satu-satu figura dalam satu masa. Jom kita test adakah Flash lepas untuk duduk dalam ni. Okey, Flash lepas. Dan kita try tutup. Okey, berjaya. Dan kita try pula penumpang yang sebenar, iaitu Michael Keaton. Muat. Memang tak ada apa-apa masalah untuk letakkan Batman tu. So Batwing ni dia punya buatan dia tu nampak solid, cuma bahagian dalam ni rasa hollow lah. So dia bukan solid plastik. So itu memberikan kelebihan dia, benda ni nampak lebih ringan dan ianya boleh digantung kalau orang yang nak buat display dekat bilik tu.
Boleh gantung kat tepi itu. So, itu saja ulasan aku untuk set Ultimate Batwing daripada movie The Flash ni. So, jangan lupa tayangan perdana untuk filem The Flash yang akan ditayangkan pada 16 Jun 2023. Tak lama lagi. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.